emang pengen ada sesuatu yang beda aja, pencerahan, dan memang ada baru-baru ini mah aku mulai minggu depan mau ada ngerjain project baru gitu. Tuhan ya semoga nanti hasilnya baik juga gitu. Jadi sama emang sama manajerku, oke, kita bikin refreshment baru, request dari si project baru ini juga untuk agak boring ya, soalnya aku belum pernah sih ngubah warna rambut sama sekali, belum pernah. Dan ini yang pertama kali. Dan ini yang pertama dan rasanya wah, kalau misalnya lihat orang rambutnya gonta-ganti warna itu udah top banget. Perih banget. Apanya ngeliat kepalanya? Duh, kepala tuh, tau gak sih kayak gerenyem waktunya. Gerenyem. Udah enggak gerenyem, suruh gadoknya pakai ujung sisir. Jadi perih. Udah gitu kan rambutnya katanya rambut virgin. Jadi emang belum ada apa-apain. Jadi memang ada beberapa titik gitu loh, gua kayak dalam mention. Jadi pas di bleaching tuh ada yang putih, ada yang kuning, ada yang wah, men. Terus gua harus ngapain? Untungnya di rumah kemarin bikinnya. Jadi orangnya kita suruh ke rumah. Berapa jam? 6 jam toh, Pak. Dari jam 9, jadi jam 8 mulai sampai jam 2. Jadi jam 4 tuh udah mulai kelihatan warna bedanya. Jam 12 sampai jam 2 tuh ya ini cuma satu titik, dua titik. Jadi tuh kayak wah, gila, capek banget. Capek udah gitu perih. Ini dari filter apa warna? Ini warna apa? Blondie. Karena kalau misalkan warna-warni banget bingung warna apa? Karena sebenarnya sih lebih request dari si kerjaan sendiri ini pengen warnanya warna-warna grey gitu. Warna grey, okay. Karena kalau untuk warna-warni emang gak nyambung sama konsepnya ya kan.